bagus, bawa RM berapa belum tahu nanti, belum tahu yang bisa saya dulu. Dor seso oke. Oke. Oke, Gen. Nanti ketemu. Okay. Kakak kita mana, Pak? Wis turu, wis bubuk paling. Wis jam segini ya. Pak Poniran kapan dijak leh, Mas? Pak Poniran belum ketemu Pak Poniran. Mas Rian ora leh, Dor. Enggak, lagi ada ngomong sama Mbak Wiwit di sekor ya, Pak. Mbak Wiwit kemarin di sekor, cuman sudah tak suruh akan. Kasihan kalau di sekor lama-lama. Ya buat pembelajaran aja, maklum kan Mbak Wiwit belum pernah di bis, jadi belum tahu tata cara di bis, belum tahu adab di bis, adab kerja di bis maksudnya. Itu dia belum tahu. Jadi kalau misalnya di sekor selalu lama, kasihan. Ya sekedar biar dia tahu aja. Posisi Dor, posisi ada di Jakarta. Mbak Wet wajib militer sampai kapan, Dor? Nek nah, sudah tak suruh makan, sudah tak suruh apel. Besok dia berangkat apel dari rumah berangkat ke Jakarta. Infonya seperti itu. Ya Mbak Wiwit tuh kena sekor gini loh. Kemarin aku memang enggak berani ya. Enggak berani untuk cuman malam ya tak kasih info aja. Mbak Wiwit kan belum pernah jalan bis. Dia pengalamannya kan di jalan bis kan dia baru di Kencana sama di MTI. Jadi ada sedikit toleransi lah. Biasanya kalau izin libur ya libur. Udah libur di rumah. Istirahat. Nah, nanti kalau sudah ready siap jalan apel kan gitu. Mbak Wiwit rumahnya Sragen. Berarti masalahnya berat kalau di sekolah 3 minggu. Sebetulnya berat, masalahnya emang berat. Cuman berhubung ya itu tadi Mbak Wiwit belum punya pengalaman di bis, jadinya bisa ditolerin lah. Awal kenalan ya Dor di bus maksudnya. Mas Boy lagi ngobrol sama orang Palembang ya Mas? Iya kan ya? Agen MTI Bekasi Timur bareng sama HR Bekasi Timur Dor. Ya depan-depan gitulah. Salahnya apa Dor? Ya itu tadi udah tak bilang toh kalau libur ya libur izinnya. Nggak usah meskipun toh itu dia ngomongnya main atau apa. Ya tetap saja kalau main-main saja nggak usah pegang setiran gitu. Cah Ucul terima kasih kopinya lo. Aku wis ngopi iki urung entek wis mbok tambahi 10 gelas aku ya Allah. Besok kan lah bareng Dor. Saiki sapa? Mbak Wiwit. Oke, Gen. Kedisiplinan dari profesional biar ya? Depannya tidak terulang. Ya iya, Maito, tujuannya kan seperti itu. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk tahap pembelajaran itu kalau di sekolah kasihan, Mbak Wira juga punya tanggungan, punya tanggung jawab. Jadi untuk sekedar mengingatkan saja, Mas kabari ya buat ke Etos, oke? Apa benar Mas MTI mau dikasih bus sama Pak Jiwa? Aku tidak berani tahu, nggak berani nanggepin ini. Soalnya simpang siur. Ya kalau iya, kalau enggak kan malah buat dendor. Nggak usah ditanggepin yang tanya. Tanya Mbak Wit, takutnya dibuat konten. Oke. Terus kasih pelajaran Dor, biar tahu pelajaran Mas. Jadi itu kejar tayang betul. Soalnya besok masih dimasukin satu lagi. Nah, kedaluwarsa kan 4 tahun sudah. Sudah pasti itu Mas. Adit melaku apa, Mbah? Adit iki kayak apel negara sih urung ketemu aku, kingku ketemu paling. Singkat iki kan apa ampun diambil dok. Belum. Tadi putra dirembak semua. Pak Indro Putih ini depan saya, Pak Indro. Mau mabuk jarang lihat, Dor. Enggak tahu aku juga jarang enggak pernah telepon-teleponan. Masih dikebut jadi MTI. Kata siapa? Agen karangannya agen. Oh siap. Budi apa semua Mas? Yang baru Adi Putra semua. Total pintar armada 13. Di Etos 2 kan. Rilis 1 dulu apa langsung 2? Rilis 1 toh yuk.
rilis satu, nanti dimasukin satu, tiga yang masuk di etos dulu. Mas B mana itu? Mas B lagi ngobrol sama temennya. Libur bang Mas David ngebat-ngebat. Nggak tahu, nggak pernah komunikasi. Dia kan komunikasinya sama Pak Ali. Sama Pak Indro aja nggak pernah, nggak bisa komunikasi. Posisi Mas, posisi ini sudah di Jakarta. Posisi di Jakarta ini. Iki apa tau, oke lah malam. Buya gue, mejo nih. Enggak, memang enggak apa-apa, Pak. Live-nya sambil jalan-jalan ya, aku disuruh beli es teh. Apa? Live. Mas Rian minta es teh. Es teh. Aku lagi deh. Ya Mel, ya apa? Wayah, GMTI, jalan teman-teman. Belikan es teh, sak teko. Maksudnya, maksud belikan es teh, sak teko. Aku sih pernah hashtag, mungkin tunggu dia pernah sogun. Depan situ. Oh. Weh. Itu loh ada owner ya, Mbak Devi Marisa, owner MTI. Cah Ucul, terima kasih aku udah dibeliin es teh berapa ini? Posisi udah di Jakarta Mbak Marisa. Sudah di Jakarta ini. Tapi lagi mampir ke tempat temannya Mas Rian. Pak izin tanya MTI, izin ono cover driver enggak ya Pak? Masih, cuman yo anu aja, apa? Usaha aja, soalnya kan Mas Rian punya driver sendiri. Ya jenengi rezeki ya, siapa tahu kalau misalkan minat gabung FTI silahkan monggo bikin lamaran. Lanjut, aku pamit balik siap-siap kuping buat apa? Kuping buat besok. Apa ki lanjut, aku pamit siap-siap kuping buat besok. Apa Mbak Marisa? Mbak Marisa langsung disapa. Oke, langsung ngobrol sama ownernya MTI aja langsung. Mbak Marisa itu, Mbak Devi Marisa itu. Setelah tahu maksudnya. Ibu Dirut loh itu, ya betul. Apa no? Oh ya weh. Apa no? Apa no? Oh ya weh. Udin sama Mas Rian udah selesai belum dor masalahnya? Wah, nggak tahu itu. Mungkin siapin kuping buat besok Mbak Marisa mau nyanyi di kantor. Es teh campur kawa-kawa. Udah tuh es teh aja. Mas Andor siap. Masuk jembatan sampai berapa kali batas? Apa anu? Ada. Berapa? 4. Amri kemana? Amri di Pekalongan. Aku tak live. Amri ada di Pekalongan. Brebes kapan dibuka? Cepetnya. Mas Bagus. Ban bedah dor betul. Halo Mas Hadi, halo juga. Wah, Mbak Marisa kabur ternyata dor. Dibungkus saja. Kap enggak apa-apa. Kanggo kap enggak apa-apa. Anggur merah ini sari. Tak tinggal sih ya dor, dinas malam ya. Oke. Siap. Selamat beraktivitas, utamakan kerja. Jangan lupa ngopi nih di malam. Nepe. Kapan nih?
Hamster karo ngomong aleman lho iki padha wae jegurna aku ndak jurang lho iki. Lagi di Cawang, Dor. Belum, masih di Pasar Minggu posisinya. Cuman nanti habis ini ke Cawang. Putri Sari anggur, Dor. Bikin beli yang wah, ya rawani. Dulu, Bu Owner. Bu Owner Mbak Dewi Marisa. Mister Gape suruh gabung MTI, Dor. Gak tahu Mas Rian. Kalau saya sih, aku di Cawang buru-buru balik. Duh, pusing toyo, Teni. Tunggu, Tunggu. Siap. Ono info armada anyar nesing warap lebu karo seri gak jor gak sementara itu beraja dulu permuhi pungas ya harus di Jakarta kabur ada bila kemana kamu nyari aman tungguin toh mbak pengajuanku gimana Ibu Marisa pengajuanku gimana di ACC kan sudah ada belum aku belum ketemu unite. Masih dor. Apa ya gue itu kayak ngerti-ngerti aku. Pengajuan tadi minta aspri rambut bilang Mbak. Enggak, wak. Budi keren bahasa Jawa. Wah, aku roti gue itu so ngerti gun. Banjarnegara hadir Mas siap ditunggu len lembahnya. Oke, doain aja secepatnya Mas. Berarti sudah ada ya Bu Marisa itu pengajuan saya sudah ada ya Amri ikut MTI 02 Dor betul BBP wis tekan Dor sudah aku mau ngajuin minta sopir ah oke okay. Ini gak dibuka Wonogiri itu masih panjang Mas masih panjang itu kan kita nutup Pekalongan Raya, Tegal Raya, terus Ngapak Raya, baru ke timur. Udah bagi janji sopir. Ojo lah, terus aku dipetang dari Lurono, siji Mas Raji, Ibu Marisa. Ngono. Dan Mbak Marisa kasih tahu garangan dari Anto, untuk Dina. Udah tahu dia. Mas, tiket MT ini, tikir salah tiga, nomor belum ada. Lah, biar kita, Mbak. Kena atau kak apa nih salam buat Mas Rian Bang oke nanti saya sampaikan mana live-nya rilis MTI masih besok tuh baru ke etos lihat perkembangannya sampai mana dan kurang berapa hari gitu lagi di mana Pak Mandor posisinya saya di Pasar Minggu posisi di Pasar Minggu ngopi lagi beli es teh etos itu di mana etos itu di terminal Bubula yang mau masuk itu lewat itu belakang itu masih sedikit kanan jalan oke ditunggu rilisnya oke tanggal kebaikan unit Mas MTI unit akan rilis sekarang live-nya rame Dor aku malah nggak ngeliatin penonton loh aku ngeliatin komennya ini loh cepet banget lebutin budi dari PBB insya Allah dimasukin etos lagi kayaknya bis rilis harus ganti ban ya Semandor itu masih bisa dipakai kemarin dicek sama Pak Edro itu masih 2 bulanan lah eman-eman buat cari duit dulu buat urung kooperatif Dor urung leren urung sampai oh. Yang masuk etos apa yang mau dimasukin yang itu yang dari Padang itu yang dari Padang berapa unit Mas rilisnya satu-satu etos jadi Pak pulang terus K3 semoga yang nyawer amin Dor amin assalamualaikum waalaikumsalam Adi Prima gimana Mas belum tahu besok nek misalnya ada kelanjutan Adi Prima pasti tak kasih tahu ya. Mobil bayi rame rasanya tamannya makanya ayo ini dek ketika
enggak enak ban serep ya Dor. Ban serep katanya pecah. Itu tadi bengkelnya minta izin ngelepas yang roda belakang. Dor, Pak Ejo ada komunikasi enggak tahu toh yo. Itu yang tahu Mas Rian. Pak Indro lagi apa Dor? Tak tanya ge. Nanti nek misalnya ada kelanjutan yang unit tadi Prima pasti tak kasih tahu. Kita kasih tahu kalau misalkan ada kelanjutan untuk unit tadi Prima. Pelanggaran wong tokan go SD aku gak lem. Piye jal mos arep tak kantongi terus gak ono pertanyaan no. Wih. Jani Pak Indro sih ya kalau. Ngecas ning mobil ae. Buka mobil. Mantap dia ini. Jadi bisa live kita tenang, suaranya enggak berisik. Hidupin AC. Sambil ngecas. Sampai Mas Rian keluar, oke. Terus tujuan saya tahun dor tak kerja ni tak kau gawai. Terjasman kau ngonoi, nengin dengan aman. Safira nak tujuan terus enggak kak. Ini apa ini kerja tujuan bi? Suaranya asyik mas. Oh suara asyik, yo. Nengin ini bi, bisa. Mari. Nah. Hasilnya bis sekarang bi. Mandormu tak kerja nih gue es teh papat. Nyalah tak tepi gitu. Nah tak tepi power bank nih. Tak tepi power bank. Mas Rian nonton live mundur. Gak apa-apa. Aman toh kakak? Aman. Rilisan besok tang Tegal dapat bagian unit buatan mas. Ya, insya Allah kebagian mas.